Halo guys, apa kabar semua dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Widih, pagi-pagi mencari kulineran. Kali ini saya ada di lokasi seperti biasanya lur, itu arah ke selatan mau ke arah Pandanur. Widih, saya tidak sengaja ada makanan cemilan getas bumuye Rp1.000 lur. Widih, murah meriah lur, makanan jadul. Langsung saja tanya-tanya ke masnya lur. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Dengan mas siapa mas? Mas Mukhtar. Mas Mukhtar ya. Wih, ini jualan mulai jam berapa mas? Mulai jam 6 pagi mas. Jam 6 pagi sampai jam berapa mas? Ya tergantung mas, kadang sampai jam 1 siang. Jam 1 siang ya, nanti sore buka lagi. Oh tergantung habisnya ya. Gini mas ya. Ini ada menu apa saja mas, makanannya mas? Banyak mas, ada kertas, onde-onde, ada pisang coklat, ada pisang goreng, api, jemblem, tahu pedas, tetel goreng. Ini yang kertas mas ya? Iya. Wih, lolor. Ini weci. Rekan 11 jenis iki ono ya mas. Jajanan lama mas. Lolor. Jajanan jadul. Makanan jadul lur. Ini cendel mas ya? Lanting mas. Lanting dari singkong. Oh dari singkong. Yang ini sama mas ya, tapi beda warna mas ya. Ini dari ketan. Oh dari ketan ini. Wih, mantap lur. Emangnya ini buat sendiri atau gimana mas? Ya dari saudara mas. Dari saudara. Ya. Itu kok namanya buyumu ya? Itu yang bikin mas. Oh itu yang bikin. Ini mantap mantap. Emangnya sekali jualan berapa biji gitu mas, paling banyak gitu mas? Kalau sampai jam 1 ya habisnya, kalau total semuanya ya sekitar 1.500. 1.500. Wih, itu belum yang sore mas? Belum. Belum. Itu yuk. Hanya pagi doang mas ya, pagi. Sampai jam 1 siang gitu ya. Mas ya. Wih, mantap lolur. 1.500 mas ya. Guys, 1.5 juta atas ya nu ya. Wih, alhamdulillah. Itu pas gas jam sekitaran jam 8 lah mas ya. Kalau pagi tadi rame gitu mas ya? Kalau pagi jam 7 mas. Itu rame-ramenya itu. Emangnya bukanya setiap hari tuh mas? Setiap hari kecuali hari Senin mas. Kecuali hari Senin. Kalau hari Senin libur. Istirahat mas. Istirahat. Widih, berarti Selasa sampai Minggu itu bekerja mas ya? Kerja terus mas ya. Widih, pemburu cuan. Pemburu cuan. Emangnya udah berapa lama mas? Ya sekitar udah 2 tahunan lah mas. 2 tahun? 2 tahun. Awalnya sebelum usaha ini usaha apa mas? Usaha jualan es mas. Jualan es? Kok tiba-tiba alih profesi usaha ini mas? Ya lihat-lihat di sekitar Pandaan nggak ada makanan gini ya mas. Iya. Jadinya inisiatif coba-coba. Yang pertama kayak nggak memungkinkan lah mas. Nggak memungkinkan laku, nggak laku gitu mas. Iya. Tapi berjalan seminggu, alhamdulillah. Normal lah mas ya. Disukain banyak orang mas ya. Banyak dicari. Berarti ide dan resep itu dari mana mas? Kalau idenya mas? Dari Bude kalau. Bude. Berarti resep dari Bude juga mas ya? Yang menjalani sampean mas ya? Ya. Wih, mantap lur. Kalau sore gitu mas membawa berapa biji mas? Kalau sesudah pagi gitu mas? Kalau sore ya sekitar paling banyak ya 600 lah mas. 600. Wih, berarti 2.100 ya? Kalau hari Minggu ya alhamdulillah mas. Lebih dari itu mas ya? Pagi itu sekitar hampir 1.800. 1.800? Iya. Widih, mantap lolor loh. Aneka macamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jenis lolor. Widih, mantap lur. Sik dodol gak tahu sedikit apa barang. Sabar saiki. Sik dodol gak ngrek. Aku apa ketasnya bisa sadar belum? Ketasnya emang tahu. Saya orang biasa. Yang Emangnya ini bisa pesanan dari GoFood, Grab gitu, Mas? Masih belum, Mas. Oh, masih belum, masih ya, proses berarti, Mas ya? Ya, Mas. Kalau lewat WhatsApp gitu, Mas, nomor WA gitu? Bisa, kalau bisa. WhatsApp, ya. Wih, mantap, Lolor. Emangnya yang sekarang jam 8 mana? Jam 8, Mas ya? Ya. Menghabiskan berapa biji gitu, Mas? Ini, Mas ya? Ya ini yang udah habis. Oh, ini jajan sembarang kaler, Mas ya? Ya. Berapa jenis semuanya, Mas ya? Ya. Wih, di 350 lur, 370. Kalau ini pesanan orang atau gimana, Mas? Iya, Mas. Oh. Kita ada pesanan. Berarti ibu itu tetep gitu dah, Mas. Ini mantap lur. Berarti ini 14 jenis masih lebih, Mas ya? Masih lebih, Mas. Oh, berhubung masih ini banyak. Kehabisan, Mas ya? Wih, mantap, Mas. Emangnya sekali jualan paling rame lah, Mas ya? Pagi sama sore itu omsetnya berapa, Mas? 1000. Kalau pagi ya sekitar 1.500. Kalau pagi doang gitu, Mas? Wih, Mas. Berapa, Pak? Ada ya. Berapa, Mas? Emangnya ada cabang nggak, Mas, selain di sini, Mas? Ada, Mas. Berapa cabang, Mas? Buka 4 cabang sama sini, Mas. Wih, di 4 cabang, Lulur. Emangnya di mana saja, Mas? Yang pertama di perempatan Kasri. Iya. Yang kedua di Indomaret Pak Soleh. Yang ketiga di Wonopoya. Yang terakhir di sini, Mas ya? Ya, wih, di mantap lur. Ya ya ya, oke oke. Berarti yang pertama ini, Mas ya? Pertama. Berarti kalau pagi 1.500, Mas ya? 1.500. Kalau sore 600-an, Mas ya? Sekitar 600. Sekali jualan berarti 2.100 lah, Mas ya? Wih, mantap lur. Emangnya rahasianya apa sih, Mas? Kok bisa-bisa ya, intinya buat saran lah, Mas, buat pedagang lainnya gitu, Mas. Ya pertama ya full senyum, Mas, ke pelanggan gitu, Mas. Iya. Yang ramah gitu. Ya sama tetap semangat. Cari uang buat keluarga, Mas. Wih, mantap. Ya, saya doakan sukses saja, Mas ya. Amin. Terima kasih, Mas.